soalan seterusnya. Kita sampai di tanah kubur, apa yang kita kena baca? Tidak ada yang wajib, yang sunat ada. Apa dia? Yang ijma' dan yang khilaf. Yang ijma' ialah beri salam dan berdoa. Itu ijma'. Okey? Yang khilaf ialah membaca Quran. Okey? Baca Quran di kubur, jumhur ulama berkata harus. Kita taklid ikut. Okey? Cara nak beri salam gini, kita nak pergi kubur siapa? Contoh, kubur siapa nak pergi? Kubur siapa nak pergi? Kubur tok, kubur mak ke tok? Atok, toki. Ha. Kita sampai di pintu kubur ni, tak sampai lagi kubur toki kita. Kita beri salam dulu sekali. Assalamualaikum. Sekurang-kurangnya. Yang afdal salam orang mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau assalamualaikum ya dara qaumin mukminin. Faham? Salam sejahtera atas kamu wahai mayat-mayat negeri orang beriman. Kalau gitu. Lepas tu kita berjalan. Jangan pijak kubur, jangan langkah. Jalan tengok Batu Nisan tengok. Faham? Sampai di kubur toki kita, ayah kita, mak kita, beri salam suku pula. Assalamualaikum ya ummi, contoh. Salam sejahtera atas kamu wahai ibuku. Itu ijma' ulama. Cara nak beri salam, membelakangkan kiblat, menghadap muka mayat. Macam ni kiblat kan? Ni mayat kan menghadap kiblat. Kita menghadap muka mayat, punggung kita arah kiblat. Faham? Sunat lagu tu. Okey? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Faham kata lagu tu? Atau assalamualaikum ya jaddati, wahai nenekku. Faham? Ha. Lepas tu kata ulama-ulama, kita baca Quran sebelum berdoa kerana turun rahmat. Lepas baca Quran, berdoa. Doa yang baik ialah mohon keampunan, biar Allah ampunkan dia. Nampak lagi? Ha. Kita wish salam tu, dia jawab ke tak? Kalau Allah kehendaki, dia dengar dan jawab. Sama macam kita beri salam orang hidup. Okey? Awak pernah tak orang mari rumah awak beri salam, awak tak dengar? Pernah tak? Awak mati ke hidup? Hidup. Pasal apa tak dengar? Allah tidak izin. Betul tak? Ada orang mari rumah kita beri salam, kita dengar. Tapi ada yang orang beri salam, kita tak dengar. Sama dengan mayat di alam barzah. Ada yang orang beri salam, dia dengar. Ada yang beri salam, tak dengar. Sama saja. Yang bezanya ialah bila kita beri salam, mayat dengar dan dia jawab salam kita. Tapi bila dia jawab salam kita, kita tak dengar. Betul tak? Ha, situ je beza. Bapa kita tak dengar? Kalau kita dengar, jadi dua mayat. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam. Pinggebok. Dua mayat ada. Nah. Jadi hak lain-lainnya tidak wajiblah. Awak nak berzikir, awak nak baca Quran panjang tu awak punya pasal. Silakan. Di mana baca Quran turun rahmat di situ. Baca Quran di kubur turun rahmat di kubur. Baca Quran tempat orang main bowling turun rahmat di situ. Faham? Ha, tu kelebihannya.